Lebih kurang kalau Kelantan kita boleh bertanding 7. Kalau Terengganu mungkin 3 atau 4. InsyaAllah Kedah 7 atau 8. Selangor 9. 9-3. Alhamdulillah, berdasarkan kepada sambutan rakyat, kita yakin kita dapat untuk mengekalkan kemenangan yang kita ada, dan kita ada chances yang seimbang di negeri-negeri yang pembangkang pemerintah yang ada pada hari ini. Mungkin mana dah, kena pasti cabaran-cabaran yang mungkin kita pun susah lah. Seperti hari-hari yang kali ini. Dalam politik tak ada susah. Yang penting kita mencuba yang sebaik mungkin. Kita dan peluang yang ada tu, semua parti politik akan menampilkan calon terbaik, strategi terbaik, pendekatan terbaik. Itu tugas kita untuk kita pastikan kita dapat mencapai kemenangan di negeri yang kita bertanding. Kehadiran BN dalam banyak perpaduan ini, mungkin apa dah rasa sedikit mencabar ataupun ditinggalkan dengan UMNO bertanding kali? Kami dah biasa sejak zaman Parti Melayu Sungai Apa Benang, dengan PKR, kemudian dengan DAP masuk, kemudian dengan Bersatu, sekarang dengan UMNO. Jadi kita dah biasa berkeluarga macam ini. Jadi tak ada masalah, segala cabaran akan kita hadapi bersama sebagaimana kita mendirikan rumah tangga.